Tidur sini nanti salah, tidur sana salah, ya kan? Ya. Lalu beliau nyari di hotel Dana itu. Kemudian yang pakai itu kamar 45, kebetulan mandi lalang angkanya 45 ya. Itu sekarang kita namakan itu family Soekarno. Sejarahnya itu adalah milik Pangeran Purbonegoro. Purbonegoro. Itu putra dari Pak Hubono ke-10 itu. Jadi kalau menurut data yang ada di Leiden itu dibangun kira-kira antara 1880 sampai 1895, antara itu tahunnya tidak tersebut di situ. Kemudian kira-kira ini juga tidak bisa dipastikan tahunnya. Pada saat Sri Mangkunegoro ke-7 itu beliau memisahkan manajemen aset pribadi dan aset projo. Dibentuklah yang namanya dana milik Mangkunegoro. Jadi aset-aset kayak pabrik colo madu, kasih madu dan lain-lain itu masuk di bawah dana milik. Tapi yang pribadi, ya pribadi. Nah, itu dibeli oleh dana milik Mangkunegoro. Jadi tahunnya antara 1916 sampai 1922. Antara itu. Persisnya juga kita kata. Nah, sejak itu jadi milik Mangkunegoro, jadi kantor dari dana milik Mangkunegoro. Kemudian pada tahun 1946 keluar PPRI, Peraturan Perkebunan Republik Indonesia, yang membutuhkan aset dari projo di Solo. Jadi Daerah Istimewa Surakarta itu asetnya di freeze, ya, di freeze, termasuk bangunan dari dalam Purbonegoro itu yang ikut dibuka. Kemudian ditangani PPRI tahun 51, ada ide untuk membangun hotel pertama di Solo. Karena itu sudah di bawah pemerintah, akhirnya tahun 53 sudah jadi hotel dengan nama Hotel Dana, hotel pertama di Solo. Dan sampai tahun 91 keluarnya kepres pengalian sebagian aset dari milik tadi, itu pengelolaannya itu Pemda Provinsi. Setelah restitusi turun, kemudian beralih kepada Yayasan Solo Semarang, kita tinggal meneruskan. Itu dimulai dari waktu Kepres tahun 91. Jadi Pak Harto mengeluarkan Kepres pengembalian sebagian dana milik Mangkunegoro. Salah satu yang dikembalikan itu Hotel Dana. Hotel Dana sejak tahun 92 dikelola oleh Yayasan Surya Sumirat. Nah, sampai hari ini. Jadi kalau hotelnya sendiri sudah beroperasi 69 tahun. Luasnya mungkin sekitar 11.000. Jadi tembus ke jalan yang belakang. Memang karena
sudah tua bangunannya tentu butuh renovasi, restorasi ya, supaya sejalan dengan perkembangan zaman. Sayang karena lokasinya kan di jalan utama. Ya, kami kemarin lihat perlu dibuat semacam master plan ke depan seperti apa. Jumlah kamarnya juga mungkin targetnya sekitar 250 ya. Jadi nantinya kalau lantai tentu menyesuaikan dari Pemkot bolehnya berapa. Karena IMB segala nanti kan belakangan sambil dipelajari. Nah, itu nanti akan dibongkar secara keseluruhan memang seperti apa, Pak? Jadi kebetulan hotel. Memang hotel ini sudah berjalan selama 69 tahun, jadi sudah cukup lama. Bangunan aslinya tentu merupakan bangunan cagar budaya, ada bagian-bagiannya. Khususnya mungkin pendopo yang sebagian utamanya itu kan. Nah, kemudian juga karena ini kami juga coba sudah susun semacam master plan. Juga nanti ada visibility study. Nah, di situ nanti kita sesuaikan mana yang bisa dibangun, mana yang dijadikan ruang pertemuan, nanti disesuaikan. Jadi pemilikannya Yayasan Surya Sumirat, kemudian ada Kerabat Mangkunegara. Bukan saham ya. Jadi itu salah satu peninggalan Mangkunegara juga ya? Iya memang, iya kan kalau untuk aset-aset ex Mangkunegara yang lola adalah Yayasan Surya Sumirat. Gitu ya. Tapi sudah ada komunikasi ya, dari pihak Yayasan? Sambung ya. Jadi penjajakan-penjajakan nanti kan masih berkembang, masih ada pertemuan-pertemuan lanjutan. Direncanakan jadinya kapan, Pak? Ya? Direncanakan jadinya kapan, Pak Roy? Jadinya pembangunan mungkin kurang lebih 3 tahun. 3 tahun ya. Jadi mulai tahunnya awal tahun depan. Ya, terima kasih ini dengan Pak Roy dan Pak Seno yang sudah mengadakan apa MOU ya, untuk kerjasama dalam rangka membangun hotel yang kita dapatkan, hotel yang asri ala Jawa tetapi ala Mangkunegaran, tetapi kita nuansa itu kita modern. Nanti ini nuansa yang Mangkunegaran Solo ini tetap mewarnai terhadap hotel yang akan kota yang megah dan mewah, dan hotel ini menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Tengah. Karena ini kota ini berada di tengah kota, tanah cukup luas, dan di tengah-tengahnya yang memiliki apa sejarah yang tidak bisa di apa tidak bisa dihapus, tetapi harus dilestarikan karena itu ada cagar budaya. Jadi pelestarian dan pengembangan. Pengembangan ya. Insyaallah. Mohon doanya pertama kepada seluruh masyarakat di Solo, umumnya di apa Jawa Tengah dan masyarakat Indonesia, sehingga ini akan menjadi ikon apa Jawa Tengah dan khususnya di Kota Solo. Amin. Mudah-mudahan Pak Presiden, Wali Kota, Pak Gubernur mendukung sepenuhnya terhadap rencana pembangunan kota yang kita sangat dambakan untuk kemegahan di Kota Solo ini, yaitu yang akan diangkat oleh keluarga besar Mangkunegaran. Ini acara penandatanganan MOU antara PT Layani Nahdlatul Utama dengan pihak manajemen Hotel Jana yang pemiliknya adalah keluarga besar Mangkunegaran. Jadi kita akan membangun Hotel Mangkunegaran, Hotel Jana, menjadi hotel bintang 5 yang terbaik di Kota Solo dan berada di tengah-tengah Kota Solo. Ya. Itu ini yang penandatangan MOU. Untuk anggarannya kurang lebih sekitar 500 sampai 600 miliar. Dibiayai nanti dari konsorsium antara konsorsium dengan kemitraan LNU dengan PBNU. Itu. Okay. Ada lagi? Kapan Pak rencana? Rencananya awal tahun depan. Ya, kita tanda tangan sekarang, kita persiapkan semuanya. Nanti kita mulai membahas detailnya dengan ini Pak Roy. Nah, ini kan dia di rutnya. Pada tangan ini antara saya dengan Pak Roy. Pak Roy sebagai pemilik aset, saya seperti mitra untuk mencari investornya. Itu sebenarnya kan nggak termasuk benda cagar budaya, Pak? Ya. Peninggalan benda cagar itu memang tidak termasuk benda cagar budaya, Pak? Peninggalan sejarah itu? Sebagian masuk benda cagar budaya. Benda budaya. Yang masuk cagar budaya tetap kita harus tarik sana. Yang bisa dibangun, kita bangun. Makanya kita setelah ini kita juga akan minta
izin untuk bertemu dengan Pak Wali Kota. Mengandang pihak cagar budaya juga. Iya, iya. Kita ingin melestarikan cagar budayanya, tapi juga merenovasi menjadi hotel yang terbaik di Kota Solo. Konsepnya nanti seperti apa, Pak? Ya? Konsepnya nanti seperti apa, Pak? Konsepnya nanti beliau nanti yang menggarap konsepnya nanti. Pak Dirut ini yang menggarapnya.